Assalamualaikum. Balik lagi di channel saya. Masih seputar update kerajaan Brunei dan lainnya. Okey, di video kali ini kita akan bahas mengenai putri bongsu Sultan yang ikut ke New York City, Amerika Serikat. Siapa yang tak kenal dengan sosok Putri Amirah? Putri Amirah terlihat ikut bersama ayahanda ke Amerika Serikat. Tak hanya itu, Princess Amirah juga ditemani oleh abangnya iaitu Prince Abdul Waqil yang ikut juga ke Amerika Serikat. Lantas hal itu menjadi perhatian ramai orang, khususnya bagi kita para fansnya mereka berdua. Prince Waqil di sana nampak handsome dengan gaya rambut panjangnya. Sementara Princess Amirah tampil swag dengan perpaduan gaya hijab moden. Ini merupakan kali pertama bisa tengok Princess Amirah tampil bersama ayahanda di majlis PBB. Biasanya Baginda Sultan sering pergi kalau ada acara kenegaraan bersama Prince Metin. Dirangkum dari RTB News, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulat Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Airi Wadien, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat menghadiri sidang kemuncak Summit of the Future yang diadakan pada ke-79 The Session of the United Nations General Assembly. Sidang kemuncak diadakan di Bu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, New York, Amerika Syarikat. Okey geng, segitu dulu video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.